berarti katanya moral, namanya dicantumkan, oke saya kasih. Yang kedua, masalah nilai ekonomi, berapa? Ya endingnya pokoknya akhirnya disetujui angka 25 juta gitu. Dan saya sepakat untuk menanggung ini dengan Beno. Dengan saya 15, Beno 10. Beno bilang, oke, saya bayar. Oh kenapa dia gak mau datang tiba-tiba keluar gugatan itu? Ketika habis nonton, gugatan keluar, mungkin angkanya gak segitu lagi. Kan gimana ceritanya? Apa saya kurang baik? Kasarnya kan gitu. Kita punya niatnya baik. Tapi kalau begini caranya ya udah percintanya buruk. Akan kedepannya akan buruk buat perkembangan nasional. Anda yang sekarang beli right untuk ke depan, hati-hati akan juga dituntut dengan penulisnya. Kan ini persediaan buruk. Gitu. Setelah gugatan dari pihak Samsul masuk, terus dari gugatan dari Falcon, dari Max juga masuk kan? Iya. Udah ada nggak kalau emang mau nempuh jalan damai, udah ada komunikasi lagi? Udah ada. Sebelum itu kan kita, pas saya digugat pertama, saya langsung panggil pengacaranya. Ayo duduk bareng, masalahnya apa? Saya panggil. Iya kan? Ya dia agaknya nahan-nahan. Sampai tertutup kalimat yang bilang, wah kalau di pengadilan angkanya beda itu saya gak respect. Kejuran jauh, ya kan saya dengan Papua, bukan dengan pengacara. Tapi kenapa sekarang dibalik sini dengan angka yang beda? Itu sebenarnya, jadi ya niat kita gak ada niat baik kita diabaikan, ya udah. Mungkin mesti jalannya seperti ini, kita jalankan. Tapi sekali lagi saya bilang, saya tetap membuka damai jalan ini. Saya kasihan sama Papua, saya merasa dia diperalat. Beno juga bilang, ini pasti ada dalam di belakangnya. Papua gak ngerti apa-apa, kok orang semua transfer. Tapi kenapa kita semua transfer? Dia nggak ngerti, suruh ngomong pengacara. Itulah jadi angka jadi berubah. Kalau damai berarti gugatannya bakal dicabut ya? Saya akan cabut. Saya bilang, saya bukan nyari uang dari sini ya. Nggak tahu kalau mereka. Bagi saya, kalaupun saya menang, saya akan melepas aja. Nggak usah bayar sama saya. Karena niat saya lain, bukan untuk itu gitu. Bukan cari uang di situ. Berarti emang dikesepakatan sama awalnya sebenarnya sudah setuju ya? Sudah setuju, makanya aja kan saya bilang. Karena saya bilang sayangnya, dulu orang mesti ada perwakilan dari keluarga. Karena kan dia udah mulai tua tuh, takutnya linglung kalau yang macam. Itu, jadi bolak-balik ngomong itu punya rakyat, ya udah saya turutin, uangnya ini saya mau transfer kemana. Minta sama Beno sebagian, Beno mau kasih, diundang sama Beno, silahkan ditunjukin Beno Benyamin. Beno udah undang, dia kan mau datang. Tapi ada buktinya gak sih Pak, waktu itu serah terima uang pakai masker? Belum, tapi Pak Fuad sempat ngeluarin statement katanya dari 25 juta yang dia minta, tapi dari pihak Bapak sendiri cuma bisa nyanggupin 10, itu sebenarnya 15. 15 kan saya bilang, ada Mas Dimas, 15 dari saya. 10 dari Beno dong, Beno kan bisa merasa dilindungi. Dan Beno setuju, gitu loh. Nah itu kata nggak nangkep, orangnya susah. Beno kan dia maksudnya. Jadi bukan 25, 10 buat Beno. Bukan, patungan saya tanggung renteng. Saya kan merasa Beno tanggung jawab dong, kan izinnya ada Beno. Jadi tolong 10-nya ulang bayar. Saya 15 aja gitu, oke setuju. Ya udah saya tinggal 15, Beno 10 kan beres. Nah itu yang terjadi misteri situ sih, kan lihat lo kok saya merasa jadi ketika saya mau terakhir nonton bareng, nonton saya undang, dia nonton mau pelan depan saya undang. Ya kan kenapa setelah nonton jadi beda. Berarti ada kecurigaannya ada orang di balik ini? Saya sih merasa begitu, karena mana ngerti sih dia mas, bisa dapat tiket 1000 per tiket, tuntutan segitu logik gak saya bilang. Kan saya bilang tadi, sebelum pulang, kenapa jangan dibilang saya 50 ribu, 50 M kejam, dia 30 M tuntut saya kejam gak? Dengan masalah judul yang nggak jelas gitu. Itu bisa jadi public domain judulnya. Nah, tapi saya nggak lihat sana. Oh ini rate-nya judulnya udah kita beli dari awal. Kan itu masalah. Apalagi dipermasalahkan itu. Ya, jadi jelas, jadi clear sekarang maksud saya. Awal kita udah tetap berdamai untuk ini. Itu ada kasih, cuma ada miss. Dan saya bilang tadi, saya nggak ada keluarga yang menengahi. Kalau ada menengahi, sekarang masalahnya. Karena mereka buat saya sampai Mas Dimas sudah menengahin, nyerah karena nggak nyambung gitu. Jadi karena nggak nyambung begitu, ya terlalu aja gue masih katanya susah bro. Gue bilang transfer, tadi saya transfer. Mau transfer kemana Pak? Gue udah ngomong pacara saya aja. Kalau pacara berarti udah beda kan? Masih udah beda, bener kan? Begitunya beda. Silakan teman-teman simpulkan sendiri deh. Tapi kalau misalnya untuk pembuatan film seperti ini, memang penulis tidak punya. Nggak ada dong, karena itu sudah kita beli. Kalau mau nggak mau, mau Benyamin. Sekarang saya tanya nih, saya jual ke RCTV. Satu judul FTV lah. Boleh nggak saya korek lagi? Pak, itu judul gua nggak bisa ya, punya orang ini. Kan nggak bisa, semua udah putus dong. Right itu udah putus gitu. Kalau gitu yang beli kemarin nggak terlindungi dong. Yang menghabis setan berarti bisa nutut nih, karena buat office. Juga karena Benyamin bisa dituntut, Marco pengusaha bisa nuntut, atau belum remake lain bisa dituntut. Itu jangan sampai peluang itu terjadi, pengusaha itu kan yang sini akan buruk.
semua pasti akan berimpact. Bukan saya aja, semua kan juga produser takut untuk itu.